Najib Razak berkata nama kerajaan pimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sama ada kekal atas nama Perikatan Nasional atau sebaliknya tidak penting. Sebaliknya, kata bekas Perdana Menteri itu, lebih penting ialah kepimpinan baru kerajaan berjaya menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi dengan lebih berkesan. Katanya jika strategi dan dasar lama tak berhasil, maka perlu diubah dan dicari pendekatan dan strategi baru. Najib berkata bagi memastikan strategi dicapai mengikut kehendak rakyat, kerajaan pimpinan Ismail perlu diberi masa untuk menggubal dasar baru. Terdahulu Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu berkata, pentadbiran kerajaan yang dipimpin Ismail dianggap masih lagi atas nama PN. Ini berikutan majoriti ahli parlimen yang menyokong Ismail adalah daripada gabungan PN, manakala Barisan Nasional hanya 41. Manakala Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan pula berkata kerajaan baharu itu adalah kerajaan campuran yang terdiri daripada BN, PN, Gabungan Parti Sarawak dan Parti Bersatu Sabah.